Warga Batubara, Sumatera Utara dibuat heboh dengan aksi seorang pria berusia 31 tahun berinisial R yang nekat memanjat menara sutet. Diduga pria ini mengalami gangguan jiwa. R bergeming bertahan di atas tiang listrik meski pihak keluarga membujuknya untuk turun. Tragis, setelah 4 jam, R ternyata nekat terjun bebas. Korban tewas seketika usai lompat dari ketinggian 50 meter. Belakangan diketahui, R mengalami gangguan jiwa.